Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini tanggal 31 Desember 2022. Menjelang tahun baru 2023. Ini kita lagi jalan-jalan keliling di sekitar kawasan Simpang 5 Gumul. Ini mendekati detik-detik pergantian tahun ya. Ini pukul 12 kurang seperempat. Wah, suasananya seperti ini ya. Ini terpantau tidak ada yang bawa trompet, teman-teman. Enake nggowo nggowo apa iki? Lewi nggowo mercon. Nah, ini kita keliling ya. Ini yang parkir sudah rame ini. Rejeki ini tukang parkir, saudara-saudara, lek tahun baru ini iki. Nah. Ini keliling-keliling ya. Ini semuanya pada standby kurang seperempat menit lagi sudah ya, suasana agak gerimis ya, agak gerimis, mulai agak deras ya. Nah, ini di pos penjagaan ya, pos penjagaan ini bapak-bapak dari TNI Polri dan Satpol PP ya, untuk keamanan di lokasi Simpang 5 Gumul ya. Ini kita akan berputar satu putaran ya, satu putaran barangkali nanti ada yang perlu kita shooting gitu. Wah, ini cukup rame ya suasananya. Ini kurang seperempat menit lagi trompet, kalau dulu trompet dibunyikan, kalau ini nanti mungkin pesta kembang api ya, pesta kembang api. Tapi dari pemerintah sendiri nggak ada pesta kembang api, jadi mungkin ya ini bawa kembang api sendiri-sendiri. Oke, ini kita satu putaran saja, terus kita akan melangkah ke luar ya. Ini karena ini cuaca hujan, teman-teman. Hujan mengguyur semakin deras, teman-teman. Nah, detik-detik pergantian tahun diiringi dengan suasana basah kuyup ini tentunya. Yo, podo katisen kabeh iki bakale. Nah, ini kita akan keliling satu kali lagi, kita cari tempat untuk berteduh, teman-teman. Oke ya, ini hujan semakin deras. Ntar lagi. Wah, iki mercone iso mejen iki lek carane ngene. Nah, ini ya. Oke, kita akan menuju ke arah Kediri saja. Kita mau cari tempat untuk ngiyup, teman-teman. Karena hujan semakin deras dan HP saya ini nanti kalau kena hujan ya iso rusak, teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang menonton video ini ya, selamat tahun baru ya, semoga di tahun 2023 kalian semuanya sehat selalu sekeluarga dan mendapatkan rezeki berkah dan barokah dan mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Udane deres, saudara-saudara, udane nyelot deres, HP ini mbuh wis pokoke kalau hotel cafe sir ngiyup. Oke, teman-teman ya, itu tadi ya, ini kita tidak bisa melihat kembang api ya, pesta kembang api karena hujan. Tak matikan saja HP ku. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.